Guys, kita baru nyampe di dalam kamar dan kamarnya udah bersih banget, dibersihin sama cleaning service. Dan kemarin kan kita pada tiup-tiup balon, balonnya banyak yang pecah tadi malam. Kemarin juga pas ditiup sih banyak balon yang pecah gitu sih. Tapi tadi malam pada meledak gitu balonnya, dan di dalam balon itu kan ada konfetinya ya. Jadi kayak ya glitter, terus serpihan-serpihan kertas yang berwarna gitu pada berhamburan di atas lantai, dan lantainya jadi bersih banget. I don't know whether I already show you this one. Ini tuh kayak apa ya, keset kaki. Aku suka banget keset kakinya ini, kesannya benar-benar etnik banget. Dan ini tuh kayak anyaman bambu ya, tapi bukan anyaman, cuman bentuknya itu kayak benar-benar anyaman bambu. I don't know whether you can see it from the video, but it's really nice. Dan size-nya juga gede banget. This view is everything. Honestly guys, kalau enggak rainy and cloudy like today and yesterday, kita bisa lihat city views dan kita bisa lihat tempat-tempat beberapa daerah di Shinjuku yang jauh di ujung sana. Tuh, di sebelah situ tuh Shinjuku. Kelihatan sih kalau dari sini ya. Kalau di kamera HP kayaknya nggak kelihatan. Dan yang paling penting adalah we can see the Imperial Palace Garden. Benar-benar bagus banget ijo-ijonya. Itu tuh benar-benar kayak oasis in the middle of the city. Dan Tokyo Station ada di mana? Tokyo Station ada di sebelah situ yang warnanya kecoklatan. Sebelah situ tuh. Tuh, yang itu tuh. Lihat ini cemilannya udah di refill. Ini tuh sembe, enak banget deh sembenya. Secara aku tuh suka banget yang asin-asin. Mari kita makan ya. Sekarang kita berenang lagi. Hana-chan suka banget berenang. Tapi yang nemenin cuman Oto-san. Aku cuman videoin aja sambil leye-leye di pinggiran kolam. One, that's a building. The one you pointed out is a building. There are many buildings around there. Nah, aku duduknya di tempat ini guys, tapi nggak bisa lama-lama nih karena kita harus lanjut ke afternoon tea. Afternoon tea di Aman Hotel ini adalah salah satu afternoon tea yang terkenal di Tokyo. Untuk dapat table, kita harus punya reservasi dulu, jadi nggak bisa sekedar walk in. Pastry-nya guys, duh lucu-lucu banget ya. Gemes, liatnya benar-benar gemes deh. Oh ya, kita itu sudah bilang ke hotel kalau kita tidak makan gelatin. Jadi segala sesuatu yang dihidangkan tidak mengandung gelatin.
kita udah di kamar lagi nih guys, mau selonjoran, ngobrol, dan istirahat gitu. Kamarnya cantik banget dengan dekorasi yang sangat minimalis. Guys, sekarang jam 5-an, kita masih di hotel, hitungannya stay-nya 1 hari. Ngobrol yuk tentang hotel ini sambil ngobrol ngejus. Jusnya ini dari hotel, jadi ini tuh sebenarnya nggak ada welcome drink, tapi welcome drinknya jus kayak begini ditaruh di dalam kulkas. Ya lumayan, karena kita bertiga, jadi jusnya ada 3. Kemarin grapefruit sama mango, dan ini aku pilihnya cranberry. Buat Hanacan dia pilih mango. So, kita ngobrol apa? Ngobrolin hotel, gimana stay-nya di sini? Seneng banget. Kenapa? Satu, kamarnya luas banget. Terus juga mereka itu boros banget, Aman Tokyo itu boros banget untuk ngasih yang namanya air minum, air mineral, dan juga coffee kapsul. Meskipun kita biasanya di Jepang itu jam check out-nya, kalau untuk satu, one night gitu, jam check out-nya jam 11. Tapi kita dikasih check out jam 9 karena kita beli paket kan. Dan tadi pagi kamar dibersihin dan coffee kapsulnya itu diganti. Maksudnya di-replenish tuh nggak kira-kira juga gitu loh. Tadi pagi di-replenish abis breakfast. Terus pas dibersihin kamarnya, ada cleaning service yang datang ngebersihin kamar kita, di-replenish lagi coffee kapsulnya. Secara ya, Otosang dan aku itu bener-bener ya coffee junkies, jadi tuh kita boros banget kalau untuk ngopi. So, di situ tuh udah mereka itu termasuk nggak perhitungannya. Dan juga untuk amenitiesnya yang kayak bath salt, terus juga yang ada rendaman kayak semacam potpourri gitu, tapi terbuat dari kayak kayu-kayuan kering gitu yang bisa kita taruh di dalam bathtub ketika kita berendam, itu juga diganti sama mereka. Anduk semuanya mereka ganti. Sebenarnya tuh antara gimana ya, kayaknya tuh aku tuh gini, memang sih di hotel diganti tiap hari anduk, tapi sebisa mungkin aku nggak pengen sering-sering ganti anduk. Kenapa? Karena kan ya buat environmental friendly aja gitu loh. Tapi mereka ganti ya, ya udahlah gitu loh. Which is also good. Terus juga di kolam berenang dan juga di tempat yang fasilitas umumnya mereka itu, mereka juga benar-benar okay. Oh ya, tadi kita ke lounge ada afternoon tea. Dan menunya itu juga cuma big portion yang ke apa sih, minumnya itu dalam 2 jam kita bisa refillnya itu bukan satu jenis, misalnya cranberry juice terus harus cranberry juice terus, enggak begitu. Jadi tadi awalnya itu aku ice latte, terus juga tambah lagi cappuccino. Kalau dalam 2 jam, jadi afternoon tea itu kita hanya bisa booking 2 jam maksimal. Setelah 2 jam kita harus cabut. Ternyata banyak ya yang ke afternoon tea di Aman Tokyo ini, dan memang afternoon tea di Aman Tokyo ini salah satu yang terfavorit. Harga hotelnya ya belasan ya. Kemarin tuh aku entah aku masukin di vlog atau enggak, kemarin aku bilang harganya itu ya masih Betty sama Imperial dan Andaz hotel, tapi ternyata itu jauh lebih tinggi dibandingin hotel yang aku sebutin itu. Cuman roomnya itu benar-benar 2-2,5 kali lebih besar dibandingin hotel-hotel yang aku sebutin tadi. Servisnya juga okay. Yang paling bikin kita berkesan adalah semua staff dari seluruh lantai yang keempat, lantai yang ada fasilitas umumnya itu, mereka kenal kita gitu loh. Mereka kenal, bahkan kita nggak bilang gitu loh, kita mau ke kolam renang ya. Kita telepon booking kita mau ke kolam renang gitu. Kita walk-in aja ke kolam renang gitu, mereka udah tahu kita itu dari kita itu siapa, nama kita itu siapa. Ke afternoon tea juga tadinya itu kita
nyasar ya, kita masuk ke restoran terus dianterin sama staff restorannya ke lounge. Jadi staff restorannya itu nggak nanya nama kita. Sorry, maksudku buka data atau gimana itu nggak nanya sama nama kita. Mereka udah tahu Isono-san gitu loh. Dan kita diantar ke afternoon tea, ke yang lounge buat afternoon tea-nya. Itu buat kita tuh impress banget karena mereka itu memorize semua semua tamu yang stay di hotel ini. Buat kita itu tuh yang plus point banget. Dan pastinya ya biasa ya di hotel-hotel ya begini tuh orang-orangnya sih pasti ramah gitu, nggak ada yang gimana-gimana. So guys, vlognya aku akhirin dulu. Kapan-kapan lagi kita jalan-jalan, aku upload lagi, bikin staycation, nginep-nginep di hotel lagi. Karena insya Allah setelah ini kita bakal jalan-jalan lagi. Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kalian semua stay safe dan tetap pastiin social distancing ya. Thanks for watching, bye-bye.